belum berani untuk membuka sekolah SD. Ya, kita yang kita dulukan adalah sekolah SMP untuk membuka ini, karena kita sudah 1 bulan itu sudah hijau. Dan saya melihat bahwa kalau malam saya keluar itu anak-anak justru banyak di luar. Nah, kalau kemudian kita sekolah, tapi tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat, itu yang anak SMP, maka kemudian kita bisa, mungkin kita malah bisa mencegah.